Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Gaya Gesek, IPA SD. Tapi sebelum lanjut menonton videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kita selalu mendapat informasi dari channel ini. Jangan lupa juga like, komen, dan share videonya. Mari sama-sama kita dukung channel ini agar selalu semangat dalam memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Apakah yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat adanya gesekan antara dua benda sehingga benda tersebut dapat berdiri dan tidak tergelincir. Gaya gesekan dipengaruhi oleh halus kasarnya permukaan benda. Orang yang berjalan di lantai lebih cepat daripada yang berjalan di tanah. Orang yang berjalan dengan menggunakan sepatu lebih lambat daripada orang yang menggunakan sepatu roda pada tempat yang sama. Gaya gesekan yang terjadi pada dua benda akan mengakibatkan keausan. Sol sepatu semakin lama semakin tipis, dan lain-lain. Tenaga yang dibutuhkan akan semakin besar bersamaan dengan besarnya gaya gesekan yang dibutuhkan. Tenaga yang dibutuhkan orang berjalan dengan sepatu roda lebih rendah dibanding dengan orang berjalan kaki. Sekian video kita kali ini. Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channelnya, like, komen, dan share videonya. Silakan subscribe di sini.